pelaksanaan tugas sehari-hari saya di bidang pelayanan rehabilitasi sosial mengalami beberapa hambatan. Itu permasalahannya, terutama untuk ODGD Pasung yang sudah kita selesai tuntas, sekarang ada lagi di Pasung kembali. Nah itu PR kita, makanya saya membentuklah komunitas peduli kesehatan mental. Di Bali ada 9,8 kok, itu nggak 10%. Kalau 10% kali 4 juta buat kita untuk Bali, sekarang ada sekitar 400.000 orang yang menderita gangguan mental, baik itu gangguan mental ringan sampai gangguan mental yang berat. Kalau dari lihat dari kabupaten ada Tabanan 3,2 ya per mil, jadi ada hampir 4 orang dari 1.000 orang yang mengalami gangguan jiwa yang berat. Ya, gangguan jiwa yang ringan jauh lebih banyak. Ada 189 pasien di HBM. Tetapi yang baru masuk sekarang, data sekarang cuma 112. Sisanya sekitar lagi 70 itu kemana? Apakah mendapatkan penanganan atau justru dipasung? Seperti itu menjadi masalah besar yang perlu PR bersama seperti itu. Kabur 21 Juni 2017. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadikan etikat baik kita, investasi hati kita kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Tabanan memang betul-betul bisa terlaksana. Permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tabanan, khususnya penanganan disabilitas mental atau ODGD, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk komunitas peduli kesehatan mental Kabupaten Tabanan tahun 2017 dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, kesatu, membentuk komunitas peduli kesehatan mental Kabupaten Tabanan tahun 2017. Kedua, komunitas sebagaimana dimaksud dalam item ke-1 mempunyai tugas sebagai pendamping dalam kegiatan penanganan disabilitas mental atau ODGJ Pasung. 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 21 Juni 2017 bertanda Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Nyoman Gede Udawan. Ya, komunitas peduli kesehatan mental Kabupaten Tabanan yang menginginkan suatu perubahan tahun 2018 Tabanan bebas pasung. Ya, zero mental disorders.